pasir. Kemudian ini dihaluskan, kita ulek seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Ini aku punya 4 lembar daun jeruk, kemudian mau aku potong-potong. Seperti ini aja. Nah, setelah itu masukkan tongkol yang sudah disuwir-suwir. Teman-teman bisa memindahkannya ke dalam wadah baru ya, tapi aku langsung aja aku tuang di atas cobek seperti ini. Oke, lanjut masukkan, ini ada kelapa parut dari 1/4 kelapa utuh ya, yang ukuran besar. Kemudian ini ditambahkan dengan 3 sendok makan tepung